Wah ini biaya anak sekolah mahal. Daftar ulang aja berapa juta? Masuk sekolah aja puluh-puluh juta. Belum lagi ulanjanya. Nah, kenapa? Jadi bibinian harus bisa maatur keuangan negara. Mun jadi bibinian kada bisa maatur apa keuangan negara kayak apa? Sian laki becari bilang kada tajarat lagi tadi salawar. Hii becari bilang nang uma manggah laki. Ibu negara kada bisa mengelola keuangan lalu camoh. Harus bisa. Ini ya Allah. Menabung kada usah gitu. Empat arisan mau kada usah gitu nang empat arisan menabung sorongonon gen jadi. Empat arisan tuh kena timbul sama aja juga kayak menabung juga empat arisan tuh. Oh karena aja 30 juta. Mbahnya pak. Sama aja juga. Nah aduh sakit. Nabung sorongan aja sehari 10 ribu, sehari 20 ribu. Kayaknya nengaran menabung tuh ada aja yang dipacah-pacah. Ini karena suah menabung, kenapa nang dipacah? Ada intalo nang dipacah lagi. Hah? Nah itu toh. Jadi bibi nianai dimanapun anda berada. Nah itu toh. Harus bisa mengelola keuangan negara. Laki mau unjuk sekian. Dah, biar guru saya kada tahu pang laki ulun tu ja. Kisahnya aja mau unjuk sekian padahal di bawah jok mobilnya banyak benar lagi duit. Ujar. Ya paleh. Jua lakian ni nah. Buhan pian lakian ni nah. Unjuk berataan non bini duit. Oh kada kawa guru unjuk berataan jangan ngalih keluarnya. Umma. Kada jua Allah. Ada juga umat pian dia masuknya nyaman cuma hendak menarik nih berbagai macam prosedur harus diinterview dulu ini kisah apa keperluannya apa umat kada kayak itu juga kalau pian bibinya punya sedekah kayak itu tuh jangan hendak ambil asal tahu aja kemana keluarnya kisah apa itu hendak sekolah.